Siap. Mulai. Inspektur upacara tiba. Pasukan disiapkan. Laporan resmi Korps Rapot Kenaikan Pangkat. Lapor Widodo Esa, Ajun Komisaris Polisi, NMP 43.0082. Berdasarkan keputusan Kapolri nomor KEP 1060 6 Romawi 2021 tanggal 23 Juni 2021 telah dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi dari Ajun Komisaris Polisi ke Komisaris Polisi. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021. Tanda pangkat baru telah terpasang. Laporan selesai. Lapor. Bupati Ajun, Inspektur Polisi 2. NRP 8090682. Beserta 5 anggota. Berdasarkan surat keputusan Kapolda Jawa Tengah. Nomor 1301 Romawi 6 2021 tanggal 17 Juni 2021 telah dinaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari Ajun Inspektur Polisi 2 ke Ajun Inspektur Polisi 1 terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021 tanda pangkat baru telah terpasang. Laporan selesai. Mabur Tri Jayanto NRP 8507-0157 beserta 19 anggota berdasarkan surat keputusan Kapolda Jawa Tengah tanggal 17 Juni 2021 nomor KEP 1302 Romawi 6 2021 telah dinaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari Brigadir Polisi Kepala menjadi Ajun Inspektur Polisi 2 terhitung tanggal 1 Juli 2021 tanda pangkat telah terpasang. Laporan selesai. Lapor DMIA Kerja Indonesia SA Kedir Polisi NP 8606-23 serta 5 anggota berdasarkan surat keputusan Kapolda Jateng Kep 1303 Romawi 6 Romawi 2021 tanggal 17 Juni 2021 telah dinaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari Brigadir Polisi Kepala terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021 tanda pangkat baru telah terpasang. Laporan selesai. Perwakilan yang Kops Rapot Kenaikan Pangkat kembali ke tempat. Rapat telah dilaksanakan. Laporan selesai. Melibat. Balik kanan. Gerak. Jauh. Jalan. Jauh. Jalan. Thank you.
amanat Inspektur Upacara. Yang memiliki disiplin, dedikasi, loyalitas, dan tidak terkelah dalam melaksanakan tugasnya. Selama kurun waktu penilaian yang telah ditentukan oleh aturan kedinasan. Oleh karena itu, kenaikan pangkat ini harus disyukuri. Dengan kenaikan pangkat akan meningkatkan pula kesejahteraan hidup bagi anggota Polri dan keluarganya, baik dalam tatanan pergaulan kedinasan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, saya atas nama pribadi maupun sebagai pimpinan kesatuan mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang baru saja melaksanakan pelantikan kenaikan pangkat. Semoga dengan kenaikan pangkat ini akan menjadi pendorong dan motivasi bagi saudara-saudara dalam meningkatkan etos kerja dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara pada umumnya, dan khususnya kepada institusi kepolisian ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih juga saya berikan kepada anggota Polres Blora yang telah menunjukkan prestasinya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan peran Polri dengan baik dan penuh dedikasi, baik dalam bidang operasional maupun bidang pembinaan, sehingga dapat menjadi teladan bagi anggota Polri yang lain. Hal ini agar menjadi motivasi dan dorongan semangat bagi anggota Polres Blora yang lain, agar semakin memperbesar rasa pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, agar terwujud sosok Polri yang disiplin, profesional, dan dicintai masyarakat. Upacara selesai, pasukan dapat diistirahatkan.